dessertnya saya mau buatin coklat panna cotta, salah satu favorit saya dari kecil. Kita campur coklat dan krim. Digabung. Sugar. Vanilla essence. Dan kita akan mix semuanya di atas api. Cukup. Nah, udah mendidih. Ya, udah tercampur rata. Dan kita akan taruh di ramekin seperti ini. Iya. Saya akan simpan ini di dalam chiller. Oke, selanjutnya saya akan buat wafer garnish. Jadi saya sudah siapkan mix tepung, krim, and egg white. Kita akan spread seperti ini. Oke, saya akan taburi dengan coklat. Almond. Cashew nut. Oke, nah ini kita akan bake di oven kurang lebih 10 menit. Oke, sekarang kita akan keluarin pudingnya. Nah, jadi dia set seperti ini. Lagi masih hangat, kita bisa tarik karena saya butuh di roll. Oke, saya akan break dari sini. Dan untuk ngelengkapin, saya udah siapin vanilla ice. Saya akan slice. Saya akan sajikan dengan truffle and ganache yang saya sudah frozen. Kita akan plating sekarang. Coklat panna cotta, ready to serve. Okay, Elke, ready for dessert? Yeah. I hear the footsteps of chef. Yeah. Oh, wah, ada benteng. Wow. Ada benteng. Colorful. Okay, me try first. Yeah. Try. Ooh, soft like right. Tofu kan. You never had this one before. This is the best katanya. Please deh yang komentar saya. Aduh ini chef, cari perhatian di sana dulu ya. Enak banget, pasti sirik deh. Pasti kepengen. I love dark chocolate. Dan itu dibikin panna cotta. So nice. Nice banget. Panna cotta-nya itu rasanya tuh kayak dark chocolate-nya berasa banget. Jadi
enak banget sih kalau bagi aku. Terus I love the way he presents the food, karena plating nggak gampang loh. Maksudnya ada yang orang plating biasa aja dan ini dibuatnya sebegitu indahnya. Aku suka sama chefnya. Yang berbeda adalah panna cotta ini itu sangat soft. Jadi seperti sobek tofu aja, so soft. Terus dia melt begitu kena body temperatur kita, so it's so good. Makasih ya udah ngancem-ngancem saya buat masakin the sweetest artist. Okay, thank you so much. Thank you so much. Thank you, chef. Enjoy your food. Thank you so much. I'll see you again soon ya. Okay. Thank you. Bye bye. Thank you, chef. Enjoy, enjoy. Habisin. Iya, banyakan ngomongnya untuk kursi-kursi dapur. Kenapa sih? Alka and Mary Belina, thank you banget udah mampir ke Chef Table. And khususnya Mbak Mer juga minta di invite. And thank you so much. See you again very soon. Chef Sandra, Chandra Chef Table, kita berdua bilang thank you banget ya. Thank you, atas chef. Atas masakan yang begitu enak. Nggak nyesel kan diancem sama Miriam Belina? Ternyata benar kata teman-teman, masakan you top of the top. Kayaknya ada yang saya lupa deh. Oh ya. Iks. Saya janji mau ngajarin chef senam karena perutnya udah buncit, udah keganjel sama meja masaknya katanya. Senam. Tapi kalau ngajak senam, aku punya ide. Gimana kalau kita kabur sekarang supaya dia nyari kita, jadi otomatis kan kita diundang lagi. Okay. Kita makan lagi, kita ciak lagi masakan dia. Buruan kabur.